iki lur, lur. Waduh, ngeri banget lur. Duh, golek lur. Ya Allah, ya Allah. Oh. Ya Allah. Jadi skill dari operator yang sudah mau menumbangkan pohon. Tuh dulu. Ini mau roboh ya. Driver yang tidak detik-detik perobohan kayu kapasan. Nah, ini kayaknya sudah dilibas untuk akar-akarnya, lur. Yang penting harus selalu ekstra hati-hati ya. Pohonnya kuat banget. Seperti ini. Sudah turun semua materialnya, menutup ruas jalan, cukup besar-besar. Ya, proses pembongkaran batu-batu yang berserakan di jalur karena sudah menutup ruas jalan, untuk kemacetan sudah parah, jadi langsung digas. Wih, beloknya lur. Nah, itu ada truk besar-besar yang sudah mengantri. Sudah roboh lur. Waduh. Sudah roboh ya. Mas, hati-hati di jalan, Mas. Oke, itu ya. Sudah roboh lur. Ya, pamit sama kakaknya tadi ini lur. Ya, skill dari Mas Rudi lagi nih lur ya. Skill operator SK200. Wow, jemblem, jemblem. Tih. Wow, batu besar nih. Wow, batunya. Ya, ini kita bersama youtuber-youtuber lur. Berkumpul youtubernya menyaksikan ini lur. Ya, jadi macet total. Kemarin UGC ini ya, hah? UGC. Apa? Hah? UGC. 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 Ya, sudah tumbang. Oh, sekarang mau turun gunung. Mau turun gunung. Oh, turun gunung. Ya,
kamera yang ada barisan terdepan ini ODGJ semua lur ya. Nah ini tidak ada yang geser ini ki. Nah ini nih mau turun gunung susun ekstrim. Waduh, ngeri banget lur. Duh, golek lur. Ya Allah, guling. Ya Allah, innalillahi ya Allah. Alhamdulillah ya untuk operator selamat. Ya beginilah, doakan yang terbaik buat para proyek biar tidak terjadi insiden-insiden yang tidak kita inginkan supaya lancar, karena doa Anda sangat berarti bagi pekerja ataupun petugas proyek di sini lur. Dari kobilkonya ini miring tadi lur, miring ke bawah. Alhamdulillah langsung untuk operator Mas Rudi ya bisa selamat, itu operatornya yang berwarna hitam untuk jaketnya. Kejadian hari Selasa 27 Februari 2024 untuk pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung guling ke bawah. Di sisi lain masih proses membersihkan habis meruntuhkan pohon. Habis meruntuhkan pohon tadi ini lur. Tadi ngeri ya, kita teriak-teriak tadi pasca gulingnya Excavator Kobilco SK200. Ya ini karena prosesnya macet, yang di sana macet, di sini ada excavator yang terbalik dan di sini banyak orang warga-warga yang melihat juga. Ini oli-olinya lur, selamatkan. Tuh, is bonekanya lur, boneka Pokemonnya ini. Saya dikumpulkan aja ya, Pokemonnya kumpulkan lur. Kasih saya kono mas. Tarus. Tak saya ini ayo. Saya kono wae Pokemon ini. Umurnya beberapa tahun teman-teman sudah dirobohkan, dan ini setelah merobohkan mereka sudah rugi terjatuh dari atas tadi yang mau turun akan menolong pohon yang jatuh. Ternyata untuk kemacetan dari arah Malang panjang itu. Oke, jadi para pengguna jalan harap bersabar dulu ya, karena di sini mau membersihkan material juga untuk mengevakuasi alat berat Kobilco yang terguling atau terbalik saat ini.
ya habis menumbangkan pohon besar itu, turun dari gunung sini lho ya, turun dari gunung eksanya terlalu miring, jadi kejadiannya langsung oleng atau runtuh ya. Nah ini pohonnya ya, besar banget pohonnya. Aduh kok mau guling lagi, guling ya. Iya toh. Nah ini pohon besar yang mau disingkirkan dulu biar. Nah ini sampai retak ini. Nah. Cuman kaca-kaca ini ya. Oke, jadi untuk kali ini mau dievakuasi untuk alat berat yang terjatuh saat ini ya. Jadi macet total untuk area sini. Ya ini kayaknya mau memanggil Eksa yang di bawah. Ya untuk ekskavator yang di bawah sudah mulai bergegas naik lur, mau mengevakuasi alat berat yang roboh atau oleng tadi lur. Dari Kobelco, sama Kobelco-nya lur, yang di sana Kobelco yang terbalik ya. Ini juga Kobelco. Ini proses dari evakuasi yang akan berlangsung karena banyak kendaraan sudah macet atau antri di sini lur. Nah ini cukup banyak warga yang melihat atau kesini lur. Ya kabar hari ini untuk di 27 Februari 2024 untuk pukul 17.03 tadi kejadiannya. Ya kita menunggu evakuasi ya, sampai selesai evakuasi kita tunggu ini. Ini sudah mulai naik untuk ekskavator dari Kobelco. Ya jadi untuk Kobelco atau alat berat ini langsung bergegas ke sini, dua ekskavator itu mengevakuasi kembarannya lur. Ya karena di jalur sini emang jalur ekstrim bro, jadi banyak penunggunya juga ini. Di sini penunggunya banyak lur. Apalagi di sini kita yang kemarin menemukan ular di sini, ular piton. Nah itu sudah ada pertanda hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ya yang percaya atau nggak percaya, kita yang lebih percaya kepada yang di atas atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini sudah rame di grup-grup ya ini kayaknya. Ya tayangnya di channelnya Mas Heri nanti ya. Terlambat dikit nggak apa-apa. Yang penting momen sudah dapat semua.